Mekah ke Madinah tuan-tuan lebih kurang berapa kilometer? 400 kilometer. Lebih kurang Pulau Pinang nak pi Kuala Lumpur. Lebih kurang lah. Maka kalau kita naik kereta pun, kita jadi berlemuai tak pergi Kuala Lumpur. Berlemuai lah. Dengan perjalanan kita berhenti di Bukit Gantang lah, berhenti di RNR sini lah, kawan nak pergi tandas lah, nak pergi makan lah. Kalau bawa anak-anak lagi lah, di perhentian lah, sekejap kita, berhenti RNR, dia tak mau pergi tandas. Lagi kita tengah duduk jalan, dia duduk garu kepala kita, dia nak pergi tandas. Ha, macam-macam cerita. Jadi bila sampai di rumah mak mentua kita ke, sampai di rumah tempat Kuala Lumpur yang kita berhajat, biasanya keadaan manusia ni dia akan jadi letih. Sebab as-safaru qat'un minal azab. Perjalanan ni adalah sebahagian daripada azab. Mana dia, kita pergi berjalan mana-mana ni dia bukan senang. Walaupun hang naik kapal terbang, selesa, ke mana pun duduk rumah tak pergi berjalan mana, dia selesa lah. Nama kata berjalan, dia tak selesa. Sebab tu ulama bagi tahu, kalau hang nak tahu satu manusia tu dia bagus ke tak bagus je, hang kena dua benda dengan dia. Apa dia? Katakanlah kita kenal member kita, kita kata, "Hu, member aku ni bagus, aku tak pernah jumpa kawan sebaik dia." Hang tak boleh cakap lagi benda tu selagi hang tak buat dua benda. Apa dia? Satu, hang duduk sekali dalam rumah dengan dia. Pernah tinggal satu hotel dengan dia, satu bilik dengan dia. Macam mana dia tu dalam secara true color, hak betul dia tu macam mana? Ha, bila dia duduk dengan kita, kita boleh tahu. Bila dia duduk dengan kita, kita boleh tahu. Al-Fadil Ustaz Rosli Osman, dia rajin cerita kat saya. Dia kata kalau dia pergi kursus dululah dengan Jabatan Agama Anjolo AJK Fatwa Pulau Pinang ni. Dia kalau pergi kursus, jumpa dengan kita punya Datuk Abdullah Bukhari, Imam Masjid Kapitan Keling lah, tak apa sihat adalah. Dia kata Datuk Abdullah Bukhari ni, dia suka nak duduk dengan Ustaz Rosli. Sebab apa? Dia nanti cakap bahasa Arab eh. Dia syok cakap bahasa Arab ni. Jadi dalam ramai-ramai hak fasih bahasa Arab ni, Ustaz Rosli lah. Dia kata dia akan duduk dengan Ustaz Rosli. Duduk tu, jadi Ustaz Rosli, dia kata dia jadi macam dahlah duduk dengan ulama, hang jadi skema, jadi wara, jadi baik, macam tu lah. Satu tak apa dah. Nak abang kata hebatnya Datuk Abdullah Bukhari ni, dia 3-4 pagi walaupun pi khusus, dia qiyam. Dia bangun dah. Mana kata kadang-kadang ustaz cerita, kadang-kadang duduk tidur dia kata. Kadang-kadang terjaga. Tengok jam 4 pagi, tengok katil sebelah, dia tak ada. Dia duduk qiyam. Semayang malam lah, apa lah, kadang-kadang mengaji lah, macam dia tiba malam tu. Dia kata, "Ana, takkan nak tidur." Duduk dengan ulama macam tu. Sebab tu kawan yang baik tu penting. Kadang kita ni bukanlah baik terus mana pun, tapi syafaat kawan tu bagus, kita jadi bagus. Jadi hang nak tahu hang tu bagus tak bagus, pertama hang kena stay satu rumah dengan kawan tu. Baru hang boleh tahu perangai dia macam mana. Baru hang boleh tahu kalau hang pi tandas lambat, dia beban teranyang pintu kedai, nampak kat masjid, nampak macam dia pegang tasbih warak gitu ya. Dah ingat sekali perangai. Macam-macam lah. Basuh makan, basuh pinggan kedai. Lepas minum air tinggal gitu je. Nasi tumpah dia tolong ambil kat kita, kat pinggan kita. Benda-benda tu, dia akan main bila kita duduk dengan dia. Sekadar kita jumpa maghrib isyak macam ni, memanglah bagus. Oi bagus kawan aku, warak. Warak. Try tengok, duduk dengan dia, satu. Yang kedua, ulama bagi tahu, kalau hang nak kenal true color seseorang tu adalah, nombor dua, hang try musafir dengan dia. Naik bas ekspres, pi Terengganu, dua orang. Contohlah ada muktamar ke, ada seminar ke, mana-mana ke. Kita kata, jom kita pi. Kita pi dengan bas lah, senang sikit. Member kau nanti ambil situ. Okey, jom. Dalam perjalanan tu macam mana? Sebab tak semua orang yang masa dalam perjalanan tu dia bagus. Dia boleh turun RNR, dia beli kacang, dia beli 100 plus, dia beli ayam semua. Aram beli kat dia seorang lah. Kita tu tapi dia tak ada puak ke darah sampai belahak 4 kali tidur. Lagi bangun tidur kencing. Dia tak ambil tahu langsung pasal kita. Kut lah nak pergi tanah kamar aku, tolong pegang beg hang. Tak, kita berhenti RNR tu, kita beli nasi apa semua nak bayar ada kan. Tengok kawan tu tolong bayar ada. Maksud dia kita kata apa? Orang tu dia tak kira. Kalau dalam musafir pun hang tengok perangai dia memang bagus lah.
hang pantang turun, dia berhenti di Petronas ke abu minyak ke sagi, dia masuk dalam kereta dia, dia yang drive. Tapi dia masuk beli ayat kotak bagi kat kita. Tak apa, tak apa, minum. Eh, apa hang ni, aku dah tumpah hang, lepas tu akulah beli. Tak apalah, hang minum lah. Bini tak kira aku tu. Ha, kita boleh tahu perang ni orang kedekut ke, baik ke, bagus ke, ketika dalam perjalanan. Sebab tu antara doa Nabi SAW ketika berjalan jauh apa? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal hadha albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana wa tu'anna bu'dahu. Ya Allah, hawwin alaina safarana, mudahkan perjalanan kami ini, wahai Allah. Wa tu'anna bu'dahu, pendekkan, bagi kami rasa perjalanan tu pendek. Perjalanan akan pendek bila? Bila kita balik pada satu-satu tempat. Nak pi lambat, nak pi tu rasa lama-lama, tak sampai lagi ke, tak sampai lagi ke, 3-4 kali tidur di bas tak sampai lagi. Nak balik, sat je sampai. Ha, doa ke Allah supaya perjalanan tu jadi pendek. Baik. Tak, Sayyidina Abbas kata apa? Bila kita pi berjalan ni, pakaian kita yang elok jadi comot, jubah, iron apa semua jadi kemek-kemek dah. Jadi perjalanan Nabi kita, kita kata naik kereta, naik motor, naik kenderaan yang mudah sikit lah daripada Nabi SAW naik unta. Bila duduk tu tak selesa macam seat kereta kita tu. Nombor satu. Yang nombor duanya, bila duduk atas unta ni perjalanan panjang. Makan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan contohnya. Nak mai satu perjalanan jauh. Maka Nabi SAW tak mau jadi berlemuih dalam perjalanan tu. Kata ulama, tujuan dia apa? Nabi SAW ikat rambut tu bagi kemas, supaya tak gerbang rambut lah apa semua, jadi macam perjalanan panjang lah apa semua, jadi macam penat gitu. Tak, Nabi SAW ikat kemas. Nabi kan pemimpin, Nabi kan Perdana Menteri, Nabi kan Presiden dunia ketika tu. Jadi orang tengok, oh presiden masuk pun nampak kemas sikit lah. Ni mana? Mana pemimpin apa? Pemimpin berlemuih kan, baju tak pakai, pakai seluar pendek aku tu dengan seluar Hawaii kan, repek. Macam mana dia? Ini bos kami, awak bos berlemuih kan? Ha, tengok pun jam dah.